Cepetan. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Kalian pada ngapain? Nanang, Sapri, Reni. Mami, bos. Tadi bos dia ngomong katanya bos. Astagfirullahaladzim. Tadi dok, jangan lama-lama. Aduh, iya tuh bos, kata dia jangan lama-lama. Ku beri nama Reni. Meku kelalen mani limpahnya. Gantian apa? Gantiin. Oh, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya saya mau pergi. Salah, Bang. Yang benar rembulan enak dipandang. Kalau Abang enaknya ditendang. Makanya jangan tadi masalah. Jangan lama-lama apa gue itu Mbak? Iya benar kata dia, jangan lama-lama masukinnya. Yang benar masukin gua. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mas, ya, kenapa? Yang ini Mbak Reni apa orang? Ah, digoleki Pak Gus kae. Ngono to? Mas, aku kuwi bingung ya, Mas. Iso-isone karyo iku kok seneng karo Reni. Wonge wis gendut, rewel, ireng, rewet meneh. Kaya wawele. Kaya dunia kaya ora kiamat e. Iya, aku ya orang mar. Aku punya anjing kecil. Kok malah nyanyi? Aku beri nama Reni. Maksudmu? Reni kaya Heli. Anjing Heli si gegek maksudnya. Mendingan kamu mingkem. Lah emang ada Heli si burung. Dasar kerjaannya gosip aja ya. Kerja yang benar. Dasar resek lu ya. Kabur. Ampun, Pak. Ampun. Kenapa tuh iki? Kalau Mas Nang. Cewek na ayu lu ngapun ya. Yakin dah. Cewek na ayu lu men yakin. Gitu Mas. Iya. Aku pun pernah bilang cewek kayak gue loh Mas. Ini kamu ini ya. Cewek ini ireng-ireng Mas ya. Iki loh Mas. Masya Allah. Mas. Alhamdulillah. Ini Mas. Halo, selamat datang di workshop Classic One. Silakan duduk, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Sembarangan aja lu. Sini, uang makan mana? Hah? Gua coret dari buku biar lu kagak usah makan. Coyak gue lah, Po. Ya lu habis apa dong mau pingin mati? Tapi dengerin lagi deh, biar kepo dikit. Jadi gini, Mas. Kayaknya aku mau ganti. Gantian apa? Gantiin. Tahu gantiin apa? Baju lagi banyak. Coba dengerin lagi.
kulit deh kayaknya biar lebih nyaman aja. Sini ada beberapa contoh model dulu yang kita tawarkan ya. Oke. Okay. Ngapain gitu? Wah nggak bener deh tuh. Jangan-jangan si bos. Wih banyak ya. Kan ceweknya tadi cantik banget. Gua aja nafsu ngeliatnya. Banyak pilihan mbak di sini. Kayaknya yang ini aja deh. Pak bos lagi apa ya? Ini ya mbak. Iya. Oke untuk pilihan bahannya mungkin kurang lebih seperti ini ya mbak. Ini pilihan bahannya, pilihan warnanya. Harus. Kayaknya mirip. Cari siapa kayak? Iya, betul banget. Oke. Okay. Oh ya mas, jangan lama-lama ya. Apa sih ya, jadi suwe loh. Soalnya mau saya pakai. Oh aman mbak di sini. Cepat aja, kita buka pintu. Lu gue ngambil ancang-ancang atau 2-3, lu yang buka, oke? Okay? Udah buka cepetan, 1 Udah buka cepetan, 1, 2, 3 Aduh. Astagfirullahaladzim, kalian pada ngapain? Nanang, Sapri, Reni. Maaf nih bos, tadi bos dia ngomong katanya bos. Astagfirullahaladzim. Tadi dok jangan lama-lama. Aduh. Iya tuh bos kata dia jangan lama-lama. Mbak ini kan mau pasang jok kulit, jadi pengennya nggak lama-lama, pengennya satu hari jadi. Tuh dengerin. Karena mobilnya mau dipakai. Maksudnya tuh joknya tuh cuma sehari, biar cepet jangan lama-lama. Mbaknya minta sehari, emang kan sehari. Iya, nih pak emang pak. Makanya hari Jumat nih pada Jumatan, pada ngaji biar otaknya bener, biar pikirannya nggak jorok mulu. Minta maaf dulu lu, pade. Udah, sono cepet kerjain, pada ngapain sih? Cepetan dulu kerjain. Bagus ya mas ya, cepat lagi bikinnya. Ini dari bahan apa mas? Ini pakai bahannya Euroleder Napa. Betul mbak. Berarti super bagus banget dong ya. Iya. Ini super awet ya mas ya? Iya awet temen mbak, iya mbak. Sampai 10 tahun mbak orang rusak. Wis bahannya ya penak ya aman mbak. Selain awet juga, ini ada garansi ini mbak. Mantap ya mas ya. Saya percaya deh bikin jok di sini. Yo kancane ben padongene Mbak. Oke deh, aku tunggu di ruang tunggu ya. Oke, makasih Mas. Mbak. Alhamdulillah, akhirnya kerjaan ini kelar juga kaya ya. Wih, mobilnya wis bagus. Ah, kerjaan ini. Ayo, orang merumas Nanang. Rik, sampean dicelup Mbak Dennis? Bener mas. Tenang, absenanmu salah. Lagi kuncinya cahaya, Rik. Kuncinya? Oh, ngono toh. Wis tak cekelak wae wis. Ya wis aku nitip disit mas ya. Oh, tenang nih mas. Tenang. Ya wis mas, tenang. Rasa no, ini gue tak abusi. Duh, nomor cewek cantik. Duh, nomor cewek cantik. Duh. Nomor cewek cantik. Duh. Boleh ngerayu enggak, Mbak? Boleh, Bang. Oh ya? Tahu enggak bedanya rembulan sama kamu? Apa, Bang? Kalau rembulan ada di atas. Terus? Kalau kamu ada di hatiku. Salah, Bang. Yang benar, rembulan enak dipandang. Tapi, Bang, kalau Abang enaknya ditendang. Ngapain, ha? Bukannya kerja, malah ngerayu cewek. Hah?
kerja melampir, bukannya kerja malah ngerayu cewek. Mudah-mudahan puas dengan pelayanan kami, puas dengan karya kami ya, Mbak. Makasih ya, Mas ya. Sama-sama. Intinya bagus banget deh nih joknya. Saya bakal nyuruh teman-teman saya pada ganti jok di sini. Oke, makasih ya. Makasih banyak, Mas. Makasih.